Ya, halo, ini adalah pemotongan rumput odot bersama Mbah Miskon. Jadi tiap pematang dikasih rumput odot buat makan sapi ternak. Usia ini 50 hari sudah dipanen. Rumput odot usia 50 hari pemirsa sudah dipanen di pematang sawah seperti ini. 50 hari sudah dipanen tiap pematang itu. Ini luasnya 28 arel. Seperempat hektar lebih ini tandure kena jamur udah disemprot sih belas sih ben tuh kena jamur ini jamur ini tuh merah-merah sing jelas itu jamur padi 32 tuh seperti itu pemirsa. Sebut adat dan itu yang punya rumput odot bersama Mbah Miskun. Nah, cara memotongnya harus dipereskan ke bawah itu. Hasilnya seperti ini pemirsa. Bonggole. Itu usia 50 hari super odot siap panen. Suket odot tuh seperti itu pemirsa. Itu 50 hari sudah siap panen. Jadi panen rumput, panen suket, panen pari. Ini 1,5 bulan lagi padinya sudah siap juga panen. Jadi tumpang sari seperti itu. Gunung Lawunya tidak kelihatan. Tuh, bongkok inggo galengan sih. Melontongnya apa? Orea mak? Belang jopo kayak siratan. Ya tak ambilkan orea, ditaruh di ember nanti disabur-saburkan. Sampai anu gitu. Cek ini, taruh sini tuh. Jadi seperti itu, saya tinggal ngambil anak durhaka. Oh. Ngaritnya di pres nih poro-poro sobat. Di usia 50 hari saya ketino sudah siap dipanen rumput odot. Kemarin itu nanemnya kurang kerep, nek kerep jauh semangat sapi ini sewenengnya super super seweneng Indolista. Masih ada banyak rumputnya, banyak sekali biar walang sangitnya kita tinggal lah, tak gandasi lah aku semen gandasil buah ben beral lagi. Ternyata padinya sudah mulai ngebrol, no meteng-meteng mulai ngebrol, tak gandasil nanti biar brol sama. Cuma mau dibom padi ndak berani, takut ada hujan banjir. Naik potong leher blas ya, loreng-loreng. Nur, begini Nur, suket odot iki rekomendasi dari Nur Kimchi. Ndik ben ke gadu rendenge oleh piro Pak? Ki prangton iki. 1,6. Kabeh arep Mbah Wardi lho. Loro iki rong tahun kurang sepet. Saling rabuke saipit soalnya. Kulane suket banyak suket iki. Iki nanti dipakai buat 1 minggu dahan. Wis seminggu. Sing tandure ben padang. Gua lebaran ketiga tak jok. Ya wis termisa, terima kasih atas semuanya langsung saja.